اللهم صل على محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ربي زدني علما وارزقني فهما. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alfadul qazafi lan piro-piro lafad dalih utawi lafad dalih wahia utawi lafad dalih kathirotun iku akeh hasiluha utawi hasilih al-lafad tadi kullu kalimatin iku saban-saban kalimat tun sabu kang den bangsa akan insanan ing manuso au wahedan utawi ing wong suici ming koro berihi saking karabati manungso ilas zina maring zina. Aku matikan itu namanya itu. Musiknya itu dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan mimma'asil lisan. Kemarin sudah diterangkan tentang maksiatnya lisan. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah namimah, dan yang ketiga adalah kadzibah, berdusta. Ini lanjutannya. Wa alfadul qadafi, dan melafadkan kata-kata qadaf. Qadaf itu penghinaan. Tak boleh kita menghina. Kalau menghina termasuk dari maksiatnya lesan. Menghina apa? Wa hiya kathiratin, yaitu lafal yang banyak. Hasiluha hasilnya seperti contohnya, kesimpulannya yaitu kullu kalimatin, setiap kalimat tansabuh yang menuduh insanan kepada manusia awahedan atau kepada salah satu seseorang min qarabatihi dari kerabatnya, dari keluarga dekatnya ila zina kepada perbuatan zina. Jadi termasuk maksiatnya lesan tatkala ada seseorang menuduh kepada manusia atau kepada salah satu dari kerabatnya, dari keluarganya, yaitu menuduh kepada zina. Jadi menuduh orang berbuat zina itu termasuk maksiatnya lesan. Tak boleh menuduh, haram menuduh orang berbuat zina. Wah, itu zina kemarin dari diskotik itu, pulang-pulangnya pasti itu zina. Kemarin ada yang masuk ke rumahnya orang itu, gak ada bapaknya, gak ada ibunya, wanita itu pasti berzina. Itu gak boleh menuduh, enggak boleh.
haram. Menuduh orang berbuat zina haram. Fahiyah, maka utawi kalimah qadfun, qadaf itu, liman nasabaz zina ilaihi, imma sharihan mutlaqan au kinayatan. Ono kalani sore hale mutlak utawa kinayah. Jadi menuduhnya itu secara terang-terangan mutlak atau secara kinayah, persemon, enggak boleh. Semon-semonan enggak boleh. Mutlak menuduh orang berzina itu berzina. Si A itu berzina, si B itu berzina, itu haram. Termasuk maksiatnya lesan. Au kinayah atau secara persemon, perumpamaan. Mana ada kucing enggak makan ikan, dimakan ikan itu. Itu enggak boleh, pokoknya persemon-persemon enggak boleh. Kata Kanjeng Nabi, man ayyarahu bidzambil lam yamut hatta ya'malahu. Kata Kanjeng Nabi, siapa-siapa orang membicarakan kejelekan saudaranya sendiri, maka sebelum mati dia akan melakukan kejelekan itu. Makanya enggak boleh menuduh orang berzina secara terang-terangan maupun secara persemon. Enggak boleh, haram. Maka kata Kanjeng Nabi, kalau orang melakukan itu sebelum mati akan berbuat zina juga. Enggak boleh menuduh orang berzina, berzina. Kalau kucing garong, nah misalkan kayak gitu ya. Wayuhaddul qadifu ila tamanin jaldatan warroki nisfaha wa minha sabbus sahabati wassahadatuz zur. Wayuhaddul qadifu landen hak sopo wong kang dalih, di hak itu dipukul hukumannya. Kalau orang menuduh orang lain berzina, itu hukumannya di hak, dipukul. Ila tamanina jaldatan tumeko ulung puluh jildat, 80 cambukan. Cambukannya itu kalau jilid itu enggak boleh pakai baju, harus bajunya dilepas. Ini dipraktekkan di Malaysia ya. Kalau orang enggak punya permit terus ketangkep, dijilda, dipukul pakai apa itu, rotannya yang kayak jempol ini, dipukul 80 kali pukulan tanpa baju, enggak boleh dilepas bajunya. Jadi kadang setelah satu kali dipukul itu kulitnya itu nempel kepada rotannya itu. Bahaya kalau menuduh orang lain berbuat zina. Warroki nisfaha landen hat sopo kaulo. Kaulo ini pembantu atau kalau dulu itu budak, ikut-ikut majikannya ngomong zina, nuduh orang zina, terus dia ikut-ikutan ngomong juga karena majikannya ngomong A, dia juga ngomong A. Gak boleh. Kalau itu terjadi nisfaha, ing separuh dari majikannya. Kalau majikannya 80 jildat, kalau pembantunya atau budaknya itu 40 pukulan.
Wa minha lan iku setengah saking maksiat lisan. Apalagi sabbus sahabati utawi misui maring sahabat marah misui. Misui itu melontarkan kata benci, kata amarah terhadap para sahabat. Enggak boleh. Terutama sahabatnya kanjeng Nabi. Jadi misuh terhadap sahabatnya kanjeng Nabi enggak boleh. Misuhi Abu Bakar enggak boleh. Misuhi Umar enggak boleh. Utsman, Ali enggak boleh. Maksudnya apa? Sama di kehidupan sekarang misuhi orang lain juga enggak boleh. Termasuk maksiatnya lesan. Kenapa kok bisa misuhi orang? Kenapa kok bisa berkata kotor terhadap orang? Karena di dalam hatinya penuh dengan sampah. Hati-hati. Orang itu bisa kita ketahui dari omongannya. Kalau omongannya kotor berarti hatinya kotor. Kalau omongannya pedas berarti hatinya penuh dengan cabai. Cepilete ya. Wasyahadatus zur lan dadi saksi kang goroh. Enggak boleh jadi saksi palsu di pengadilan karena dibayar 1 miliar terus dia bersaksi palsu. Yo iki sing nyolong kemarin, aku tahu sendiri, sumpah demi Allah. Itu enggak boleh. Itu termasuk maksiatnya lesan. Wal khulfu fil wa'di lan nulayani ing dalem janji. Enggak boleh ingkar janji. Termasuk sifat orang munafik, ingkar janji. Walaupun kepada teman sendiri enggak boleh. Aku nanti sore ke rumahmu ya. Iya, tak tunggu ya. Iya. Janji sudah. Lama aku enggak kepedu awakmu. Dipotongi ayam sama temannya. Dibelikan daging 1 kilo ke pasar, dibuat gulai. Ngati, ternyata enggak datang membuat gelo. Enggak boleh membuat orang lain gelo, enggak boleh. Wal hulfu fil wa'di idza wa'adahu. Ini mengingkar janji tatkala dia itu berjanji. Wa huwa yudmirul hulfa utawi nyulayani iku nyimpen ing pasulayan. Wa mutillul ghani lan panyuwini wong kang sugih. Nah, ini juga enggak boleh ya. Kalau sampean punya ghani, punya kekayaan, punya uang yang banyak, sampean ada hutang kepada orang, endang disauri. Enggak boleh memperpanjang waktunya. Usku ai. Nanti aja. Kayaknya Mas Dul itu enggak butuh kok. Aja tahun depan aja saya senang banyak uangnya kok ya. Enggak boleh ya. Wasatmu lan misu-misu enggak boleh. Misu-misu haram. Wasabbu lan misui wong kang, kalau di sini kang tua nih, enggak boleh juga mencercah ini maksudnya. Wallaknu lan ngucap laknat, melaknat orang enggak boleh. Derma dia enggak boleh ya. Kongkongan enggak boleh. Wal istihza'u lan geguyu
apa namanya, menghina bil muslim ing wong Islam, enggak boleh menghina sesama orang Islam, enggak boleh. Wa kullu kalamin lan saben-saben kuneman ucapan muadzilahu kang ngeloroaken maring wong Islam, enggak boleh mesem, guyu, mesem, tersenyum atau tertawa terhadap saudara sesama muslim dengan kalimat yang menyakitkan hatinya. Lihat nih, setak kandani kok pancet ay mesem, mesemnya mesem si sinis. Ngetok-ngetok no suki, ternyata kiri, enggak boleh. Senyumnya itu loh, senyum menghina, apalagi mana menertawakan tak kala ada saudaranya lagi jatuh, bangkrut misalnya. Telon, liaten yuk. Merawat uyu ya gitu. Bangkrut saiki, anaknya mati ya. Boleh. Wal kidbu 'ala Allah dalan gorob ing atasi Allah wa 'ala rasulihi lan ing atasi utusani Allah. Enggak boleh kita itu berdusta kepada Allah, enggak boleh. Apa Pak contohnya berdusta kepada Allah? Allah itu tidak adil. Padahal aku sudah ibadah, sudah sholat tahajud tapi enggak sukses-sukses sih. Sedangkan tonggoku itu enggak pernah sholat, tambah kaya. Enggak boleh mendustakan, berdusta kepada Allah dengan enggak boleh. Atau sebaliknya, tatkala dia sugih, aku sugih ini bukan karena Allah ini, karena aku kerja. Lek enggak kerja aku enggak iso sugih ini. Walaupun ibadah jungkir walik, kalau enggak kerja enggak kate sugih, itu termasuk wal kidzbu 'alallah. Enggak boleh, haram. Wa 'ala rasulih, dan kepada berdusta kepada rasulnya. Rasulnya nyuruh untuk menghormati tetangga, dia malah menyakiti tetangga, menghina tetangganya, menggibai tetangganya, itu enggak boleh. Sunnahnya Rasul itu, dan diperintahkan juga oleh Rasul itu untuk fal yukrim jarahu, harus memuliakan tetangga. Kalau sampai ngelarani asini tetangga, kalau sampean sampai menghina tetangganya, menyakiti, menggibah, memfitnah tetangga, maka itu sama halnya berdusta kepada Rasulullah. Wadda'wal batilah, lan dakwah kang batil. Gak boleh berdakwah kepada hal-hal yang batil, mengarah kepada kebatilan, makar, enggak boleh. Berdakwah, berpidato, ngajak-ngajak orang untuk makar, untuk ngerusak, enggak boleh. Untuk membakar hasilnya pemilihan kepala desa tidak sesuai, terus ngajak-ngajak orang untuk berbuat kebatilan. Ayo wis, kacaukan nih pemilihan kepala desa nih, bakar tuh kotak suaranya tuh, dibakar wis, nggak boleh. Wattalaqul bid'i wadh-dhiharu wa fihi lan tolak kang bid'ah. Ada tolak itu tolak bid'ah. Tolak bid'ah itu apa? Mentalak seorang istri yang lagi dalam keadaan haid, itu enggak boleh.
Mantala istri dalam keadaan hamil itu enggak boleh. Namanya tolak bid'ah, tolak bid'ah. Wadziharu wa fihi kaffaratun. Lan zihar, zihar itu menyamakan istrinya dengan ibunya. Anti kadhahri ummi, kamu itu seperti tulang punggung ummiku. Maksudnya menyamakan istrinya dengan umminya. Kalau dulu di zaman jahiliyah, zihar ini sama dengan talak, kayak menceraikan istrinya dulu. Jadi sudah enggak mau istrinya itu dianggap ibunya, sudah disamakan dengan ibunya. Haram untuk digauli. Wa fihi kafaratun ing dalam zihar iku apa bayar kifarat, bayar kafarat. Kalau mau balik lagi, kalau mau sah dalam berhubungan suami istri lagi, harus bayar kafarat. In lam yudlik ba'dahu faron wahiyaitku rokobatin. Banyak. Salah satunya, lamun orah talak, enggak jadi talaknya tadi, sopo lanang sawisi dihar. Jadi dia mau kembali lagi setelah ucapan dihar itu, fauron hale temuli wahiyai tekun utawi kifarot, bayar kifarot. Apa bayar kifarotnya? Rokok itu rokok batin. Yang pertama, iku merdeka akan kaulo, harus membebaskan budak, memerdekakan budak. Mukminatin kang mukmin, salimatin kang selamat. Maksudnya ini memerdekakan budak perempuan sing ayu, sing salimatin, sing ayu, sing putih mulus. Wa in ajaza shomah sahraini mutatabi'aini, maka lamun apes enggak kuat dia memerdekakan budak seorang perempuan yang cantik, ajaza shomah sapa wong maka puasa sapa wong sahraini ing rong wulan, mutatabi'aini kang nole-nole karoni, enggak boleh putus-putus, 2 bulan full puasa 60 hari. Fa in ajaza, apabila enggak sanggup, maka lamun apes enggak sanggup dia sapa wong lanang tadi, at'ama sittina miskinan, maka awihaken mangan, memberikan makan ing suwida miskinan wong miskin, sitina muddan ing sawida mud. Jadi kalau enggak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka harus memberi makan orang miskin 60 orang. Satu orang itu satu mud. Satu mud itu berapa on? Jadi kalau sampai ngomong zihar kepada istrinya, zihar itu sama halnya dengan talak ya. Menyamakan istrinya dengan ibunya, anti kadhahri ummi. Itu sampean itu kalau mau balik enggak jadi talak, satu harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Itku rokobatin, satu harus memerdekakan budak. Mukminatin salimatin, yang cantik, yang beriman, cantik, mulus, putih, ayu. Kalau enggak sanggup harus somah sahraini mutatabi'aini, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak sanggup, at'ama sittina miskinan, memberi makan 60 orang
miskin. Ini diantaranya maksiatnya lesan. Makanya kita harus bisa menjaga lesan ini. Karena salamatul insan min hifdil lisan. Keselamatan dari seseorang itu tergantung dia menjaga lisannya. Hati-hati. Dan juga lesan ini, apa yang keluar dari lesan ini bisa juga mengandung doa. Makanya harus berkata yang baik-baik saja. Jadi kalau ada anaknya nakal, jangan dibisui anaknya itu, jangan dicerca anaknya itu, jangan dilaknat anaknya itu, tapi didoakan. Semoga kamu besok jadi Pak Camat gitu. Semoga besok kamu jadi Pak Polisi. Oh no, nggak boleh di. Malah kasapa itu, nah, itu nggak boleh. Bahasanya orang Bangkalannya. Bapaknya ganteng, ibunya ayu. Kon koile, nggak boleh ya. Anaknya siapa? Ya, anaknya berdua, anakmu. Gak boleh berkata bohong atas nama Allah, juga gak boleh misu-misu, gak boleh mencerca, mencaci maki, melaknat, gak boleh terus menuduh orang berzina, gak boleh secara terang-terangan maupun parsemon, gak boleh terus menyakiti hati dari seseorang muslim lainnya, juga enggak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, karena nanti itu akan membuat yang kusur rizqah akan menyempitkan rezeki ya. Kalau hatinya sempit, maka rezekinya juga sempit. Kalau hatinya padang, kayak lapangan, lebar, jembar, maka rezekinya juga jembar. Paham ya? Paham kan? Wa minha lahnu fil Qur'ani wa illam yuhilla bil makna wasu'alu lil ghaniyyi bimalin. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.